Selamat siang, saudaraku sekalian. Puji Tuhan, hari ini, siang hari ini, kami sudah tiba di makam leluhur kami, opung kami, di Bukit Sitare-Tare di Tarutung. Kami mendaki gunung ini bertiga. Saya ditemani oleh bereku Ebin Utapea. Kemudian bereku yang tinggal di Tarutung ini, Delon Simanungkalit. Bereku Delon yang menuntun kami sampai ke bukit ini karena banyak percabangan-percabangan yang bisa membuat kita tidak sampai ke tujuan. Tapi kami bisa tiba hari ini, siang ini dengan sukacita. Meskipun proses pendakian harus 5 kali kami berhenti tarik napas. Dan kami tidak harus memaksakan diri. Tapi akhirnya kami tiba di Sitare-Tare di makam Luri. Inilah situasinya. Makam ini sudah ditumbuhi begitu banyak rumput yang menutupi semua makam leluhur opung kami di sini. Kami akan mencoba membersihkan semampu kami. Tanda kami sangat mencintai mereka. Kami mengingat segala kebaikan opung kami ini di masa hidupnya. Inilah dia situasinya, dan itulah dia salib yang biasanya kelihatan dari pasar di Tarutung, namun sekarang sudah tidak terlihat lagi dari bawah karena sudah ditutupi oleh pepohonan. Demikianlah, kami akan lanjutkan nanti siaran langsung ini. Kami akan mencoba membersihkan semampu kami rumput-rumput yang ada di sekitar makam opung kami. Terima kasih. Tunggu video berikutnya. Terima kasih. Salam. Inilah lagi tahap pembersihan. Umak lalangnya banyak ya. Itu salib apa? Tindakan apa itu? Beton tuh. Beton. Besi. Kosok bentobi. Itu lagi baru kayak tuh. Hah? Ini kayaknya poparannya di sini gitu. Luar itu mas, berarti orang siapa ini? Kebal ya? Rokapopung Yogyakarta, Payason, di Bukit
tarik. Oh, inilah berarti opung ya. Beliau kan. Inilah makam opung kami dulu. Dan inilah opung yang melahirkan bapak saya. Yang lain di sana semua juga adalah opung yang kita berada. Terima kasih. Terima kasih. Sarah opungku, Wiku, Siombing, kita sulit dengan opung guruku, Guru Tobi, dan amang tuaku di sana yang dari Semarang dan namburuku almarhum Dian, sudah senang mereka di Solo. Kamilah yang menyampaikan pesan-pesan dari semua keparan yang ada di Pangkatan. Lanjut memberkati. Ini cabut lah ini ya. Ya. Udah cabut ini ya. Belgar sih, tapi itu pun gimana mana aja deh. Udah. Wow, guna burjuan non. Amora do toke. Sama amora mito ami. Dios. Kami naruh. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab engkau Allah yang menggendong. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ketika ku hadapi opung kehidupan ini, opung apa ini? Bin. Jalan mana ini, yang bin harus ku pilih? Ya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Terus aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Yang laki aja. Sebab engkau tengah-tengah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ini umum. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu sama semua ya. Dan ku tahu betapa dalam hatimu. Oh, itu yang enak dari tempat tadi tuh. Ini apa ya? Kau ini. Janji dulu seperti fajar pagi hari. Kita lah ya. Oh. Mungkin kita bisa dilihat. Binopernya lah. Ini udah video nih. Cintamu seperti sungai.